Apakah kalian tahu? Dulu Suzuki pernah punya motor balap 2 tak 50cc 3 silinder. Dengan jumlah gearbox hingga sampai 16 percepatan. Ya, ini dia. Motor balap dari Suzuki, yaitu Suzuki RP68. Lewat pengetesan internal Suzuki di sirkuit Ryuyo, RP68 diklaim punya top speed sampai 185 km/jam. Output tenaga mesinnya sanggup tembus sampai 19 horsepower di putaran mesin 19.000 RPM. Dari mesinnya saja, Suzuki RP68 sudah bisa dibilang motor 50cc super power. Bayangkan dalam mesin 50cc disematkan sebanyak 3 buah silinder, dengan bentuk mesin V3. Jadi hanya ada 16,9cc dalam setiap satu silindernya.